Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, selamat pagi menjelang siang. Hari ini ada yang perlu kita bahas, sahabat tani ya. Demi menyelamatkan petani kita, sahabat ya. Nah, sahabat tani, di depan ini ada kelapa dan juga ada batu, sahabat ya. Nah, kebetulan di Facebook itu ada yang membahas batu dan POC, sahabat ya. Nah, ada paham membuat pupuk itu dari cadas ya. Maman ADJ Channel juga petani alami ya, petani hutan juga, dan juga tahu apa itu cadas. Nah, ini cadas ya, warnanya juga beda-beda, ada merah, ada kuning, ada hijau, tapi bukan balon ya. Lihat, ini cadas, dan ini yang mereka buat menjadi pupuk katanya ya. Menurut kita memang benar di sini banyak nutrisinya, sahabat ya. Tapi kita keberatan ketika pupuk organik cair ditumpahkan bersama tanah, kemudian setelah itu dikeringkan, dijemur. Itu hanya memiskinkan hara saja, memiskinkan mikroorganisme saja, menurut admin ya, menurut paman ADJ Channel. Itu yang pertama, poin untuk video kali ini, sahabat ya. Tapi tidak mau panjang lebar, sahabat ya. Kita hanya akan bahas 4 poin pada video ini. Yang pertama, beliau mengatakan POC adalah tipuan berkedok ilmiah, ya. Ini sangat bertentangan, sahabat. Karena nutrisi yang ada pada pupuk organik cair itu memang benar. Ya, memang benar masuk akal karena banyak nutrisi pada pupuk organik cair. Misalkan pada buah kelapa ini. Dari airnya, batoknya, sabutnya ini mengandung unsur hara, sahabat ya. Nah, ini dari kelapa saja ya, belum dari yang lain. Ini baru dari kelapa, dari airnya, batoknya, sampai kulitnya atau yang disebut dengan sabut kelapa, ini bermanfaat baik bagi manusia ataupun baik bagi hewan dan tumbuhan, sahabat ya. Dan yang kedua, katanya penggunaan pupuk organik cair bisa menyebabkan tanah asam. Itu yang akan kita soroti. Dan yang ketiga, katanya ketika kita sering mengocorkan pupuk cair pada tanah, maka akan terjadi fusarium, antraknosa, dan jamur. Ini yang akan kita luruskan. Fusarium, antraknosa, dan jamur tidak ada hubungannya dengan pupuk organik cair yang asam. Ya, pH rendah itu mau dikocor POC mau enggak bisa terjadi pada tanah. Ingat ya, air hujan yang kebanyakan bisa menurunkan pH tanah. Karena air hujan itu mengandung nitrogen tinggi, asam nitrat ya, NH4. Air hujan itu. Jadi bagi orang-orang yang mengatakan POC menyebabkan pH rendah, itu belum terbukti karena kami punya amunisi POC juga yang tidak menyebabkan tanah asam ya. Yang terakhir, katanya ketika penggunaan POC yang terlalu sering, maka tanah akan menjadi keras dan belah-belah. Walaupun pada foto itu, sebetulnya itu foto ketika terjadi kemarau, bukan karena pupuk organik cair. Nah, karena kita juga berbasis hutan, tapi kita berbasis hutannya tidak keliru, sahabat ya. Kita akan lihat fakta-fakta di lapangan yang tidak menggunakan pupuk organik cair. Ya, di sini aja, di hutan-hutan sini aja. Ini kan nggak pakai pupuk organik cair. Kita akan lihat fakta di lapangannya. Ya, ini tidak dikocor pupuk organik cair, tapi tanaman ini mati. Lihat, ini tidak dikocor pupuk organik cair, tapi mati. Daunnya pada hitam seperti ini. Dan itu
rumput mati sendiri, tidak dipupuk organik cair, rumput itu mati. Lihat, siapa yang spray herbisida ke sini? Tidak ada. Tapi rumputnya mati. Ayo, yang katanya ngomong berbasis hutan, berikan pendapatnya. Kalau menurut Maman Areje Channel, ini akibat curah hujan terlalu tinggi sehingga tanahnya asam. Tapi asamnya bukan karena pupuk organik cair, tapi karena kebanyakan air hujan. Nah itu, pada mati. Nah itu. Itu pada mati. Ayo, yang katanya berbasis hutan, kita ke hutan. Kita lihat, nih. Ini daunnya hilang. Ini siapa yang nyeprei herbisida? Tidak ada ya. Tidak ada yang menyeprei herbisida ke tanaman harendong ini. Tapi daunnya tidak ada. Nah ini juga nih, tidak ada daunnya. Tanaman tidak tumbuh ketika tanahnya miskin hara seperti ini. Ini saya tidak tahu siapa yang menanam di sini. Di sini ada batang singkong, tapi mati. Tidak ada yang menyeprei dengan herbisida, dan tidak ada juga yang memupuk dengan pupuk organik cair. Lihat, tidak tumbuh di sini. Ini tanaman daun singkong ini. Tidak tumbuh. Nih, pernah tumbuh, tapi dia mati. Ini siapa yang nyeprei herbisida? Tidak ada, ya. Ini terjadi secara alami, matinya. Lihat. Ini juga nih. Bukan pupuk organik cair yang membuat antraknosa, ya. Terjadi alami. Ini tidak dikocor POC, tapi seperti ini. Ini tidak dikocor POC, tapi menguning. Lihat. Nah, dari tanaman singkong yang seperti ini, secara bodoh aja kita bisa simpulkan. Kalau kita hanya menanam saja secara alami, tanpa dikasih POC, tanpa ditambah dengan unsur hara, tanpa ditambah dengan segenggam tanah yang subur, tidak akan subur. Ini faktanya. Dan bahkan itu, kayu, pohon kayu nih, ini tidak disprei herbisida, juga tidak dikocor dengan pupuk organik cair, tapi mati. Lihat. Apakah penyebabnya ini POC? Bukan. Ini bukan penyebabnya, bukan POC, ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, ternyata memang kita penting memasukkan tanah subur ke sini, menambahkan mineral-mineral ke sini, menambahkan nutrisi-nutrisi ke sini, supaya si singkong ini tumbuh. Ini fakta ya. Jadi seandainya ini dikasih tanah hitam, dikasih mikroorganisme, lambat laun si tanah ini akan subur. Ya. Kita main-main data ya, main-main lapangan. Gak usah teori-teori di belakang rumah aja. Ngomong-ngomongnya di hutan, tapi tidak pernah ke hutan. Saya di hutan nih. Singkong tidak hidup, lihat. Kalau hanya dibiarkan saja, ya. Kalau hanya dibiarkan saja, alam yang berbicara katanya. Kalau kita membiarkan alam berbicara saja seperti ini, ya. Boro-boro kita mau dapatkan buahnya, daunnya aja nggak ada, lihat. Tuh. Boro-boro kita mau panen buahnya, kapan mau panen buahnya, daunnya aja nggak ada. Ya. Jadi, teman-teman jangan asal memprotes pupuk organik cair. Faktanya seperti ini, kalau tidak dikocor POC ya. Kalau tidak dikasih tanah subur. Faktanya begini. Nih, baru-baru mau panen. Kapan mau panennya? Kalau dibiarin aja. Terus nanti katanya misalkan nih, ini kita tabur dengan tanah kering yang dijemur itu. Kita tabur ke sini. Apakah ini akan bagus? Belum tentu. Saya nggak jamin ya. Nggak jamin akan subur ini. Kalau disiram, ketika ada tanaman yang seperti ini, ditabur dengan tanah kering ke sini, saya nggak jamin akan subur. Ya. Fakta ya. Nih fakta nih. Nih fakta nih, mati nih. Ini nggak dikocor POC ini, mati dia. Nih. Ya. Fakta singkong yang tidak dipupuk, menggunakan pupuk organik cair. Kita lihat. Batangnya aja segini. Sama kelingking saya aja, besaran kelingking saya.
sama batang singkong. Ini kalau nggak dikocor POC ya kayak gini dia, kecil, kerdil. Apakah ini ada umbinya? Apakah Anda bisa beli beras dari tanaman ini? Saya tanya nih, apakah Anda nanti kalau bertani seperti ini bisa digali, umbinya bisa kita jual kalau seperti ini, kalau kita tidak kocor dengan POC? Apakah Anda punya duit nantinya bisa beli beras buat punya tanaman seperti ini? Jawab ya di komentar. Jawab di komentar. Udah tanaman seperti ini misalnya, teman-teman tabur dengan tanah kering yang habis dijemur berhari-hari. Apakah nantinya akan berumbi? Apakah umbinya akan besar? Apakah bisa dijual, bisa buat beli beras? Jawab ya di komentar. Dan lihat teman-teman, di sini ada akar pisang. Ini membuktikan ada peran mikroba karena batangnya jauh ya. Ini mikorhiza yang membawa akar pisang ke sini, sahabat ya. Fakta ya. Mikroorganisme dibutuhkan ya. Pengocoran mikroorganisme dalam bentuk cair, fakta dibutuhkan ya. Nih. Ini pohon salak yang dibakar. Apakah arang ini tidak berdampak positif pada tanaman? Kita lihat. Ini arang dipenuhi mikroorganisme. Nih ya. Banyak trichoderma tumbuh setelah adanya pembakaran pada pohon salak ini. Dan ini sebagai pembandingnya. Ini menghitam seperti ini, apakah ini dikocor POC? Jawabannya tidak. Ini karena di sini ada hujan ya. Beberapa hari terakhir ada hujan sehingga ini asam lalu keserang patogen. Ya, tapi bukan karena POC. Karena memang lagi banyak hujan, sahabat ya. Apakah rumput ini pertumbuhannya terhambat karena di sini banyak arang? Jawab sendiri di kolom komentar. Ini juga ya. Ini arang abu. Nih, banyak akar di sini. Tuh, ya. Sangat tidak masuk akal ketika mengatakan arang menghambat pertumbuhan. Yang senang amat trichoderma. Nah, ini trichoderma nih. Gratis ya, nggak harus beli. Banyak. Fakta arang nih, kita ngebahas fakta arang nih. Karena katanya arang menghambat pertumbuhan. Saya kecewa banget tuh yang mengatakan arang bisa menghambat pertumbuhan tuh. Konyol banget ya. Justru arang ini membuat tanah menjadi subur. Ini lihat dikejar sama akar-akar di sini. Nih, banyak akar di sini tuh. Berarti kan tanaman butuh arang tuh. Tuh ya. Tuh. Tuh, banyak akar di sini. Fakta ya. Fakta di lapangan, bukan di belakang rumah ya. Di lahan luas kita mah melihatnya. Oke, sahabat tani, dan ini solusinya ya. Solusi dari admin ngoceh-ngoceh tadi. Faktanya ketika kita menggunakan POC, tanaman subur dan lebat seperti ini ya. Ini faktanya. Nah, solusinya ketika tanah asam, sahabat ya, kita perlu amunisi-amunisi yang bisa menaikkan pH tanah ya. Kita akan jabarkan di sini. Yang pertama, yang paling murah adalah abu rokok ya, abu kayu, abu batu kelapa, abu, pokoknya abu aja bisa menetralkan pH tanah. Yang selanjutnya yaitu ampas karbit, bisa juga menggunakan semen seperti itu ya. Ini juga bisa menetralkan pH tanah. Untuk selanjutnya bisa juga menggunakan garam ya. Nah, untuk selanjutnya bisa juga menggunakan semen putih atau semen apapun ya, direndam seperti ini 3 hari. Airnya nanti kita aplikasikan ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan triko cair.
Dan untuk isolasi triko cair ini, silahkan teman-teman cek pada video ini. Di video ini admin jelaskan bagaimana cara kita isolasi dari trichoderma ya. Kemudian kita bisa kocorkan dengan nitrobakter ya. Nah, untuk membuatnya teman-teman silahkan cek cara membuat nitrobakter pada video ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau request resep-resep pupuk bagaimana caranya supaya tanah ini tidak asam sehingga tanaman tidak mati ya, tidak menguning, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan teman-teman request di kolom komentar. Oke sahabat tani, seperti ini solusinya ya. Kita pengguna POC lanjutkan sahabat ya, karena kita tahu apa yang mesti kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka tuduhkan itu. Ini adalah solusi untuk mengatasi pH tanah drop ya. Tapi sebetulnya kita perlu luruskan juga, pH tanah drop itu bukan dari POC ya, tapi kadang dari curah hujan yang tinggi. Yang kita tahu bahwa curah hujan itu kandungannya asam nitrat sahabat ya, jadi secara alami saja bisa menyebabkan tanah asam. Walaupun tidak dikocor POC, tanah bisa asam sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.